Hari ini saya akan coba menarik uang di ATM Bitcoin Filipina. Mari kita saksikan sama-sama. Oke, okay, withdraw cash kita. Oke, okay, kita tahu jumlah yang mau kita tarik 4.000. Oke. Okay. Sekarang kita send barcode. Ya. Yeah. Oke. Okay. Teman-teman bisa lihat, tinggal scan barcode. Oke. Okay. Pulang. Oke. Okay. Oke, okay. Kita send. Oke, kita tunggu dalam waktu 1, 2, 3, oi! Kawan, sebentar lagi kita akan lihat uangnya akan keluar dari sini. Ya, jumlahnya 4.000. Ya, kawan-kawan bisa lihat 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pinot Work yang terbaru lagi ya. Berkarenakan di sini ada informasi yang cukup mantap sekali, top markotop ya, berkaitan dengan project Pinot Work dan juga berkaitan dengan fase open mainnet nanti rekan-rekan. Yang mana di sini juga berkaitan dengan konten saya yang sebelumnya tentang exchange Pinot Work dan juga tentang PATM Chain ya. Yang mana di sini untuk PATM Chain memang benar-benar sangat realistis sekali ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan langsung saja kita bahas bersama-sama ya. Di sini ada selamat siang sahabat Pinot Work yang berbahagia. Bersyukurlah kita tetap istiqomah ya dalam menjalankan di tombol petir sampai saat ini. Di mana kita sudah berada pada fase ketiga dari dua fase sebelumnya yang telah berhasil. Tentu hal yang sangat kita nanti-nantikan oleh para pionir-pionir di seluruh dunia, yaitu pada fase open mainnet ya. Nah, di sini kita sama-sama menantikan fase open mainnet atau listing daripada Pinot Work itu sendiri rekan-rekan. Kemudian di sini pionir yang berbahagia ya, bersyukurlah kita tetap menjalankan klik petirnya ya. Nah, jadi rekan-rekan selalu diingatkan untuk klik tombol petirnya sampai nanti kita masuk ke fase open mainnet ya atau listing. Oke rekan-rekan, dan di sini inti daripada pembahasan ini adalah langsung saja kita bedah ya rekan-rekan. Pi adalah mata uang terdesentralisasi ke blockchain yang didukung oleh ribuan ekosistem, ekologi dan utility ya atau utilitas dari berbagai lini dan aspek bisnis skala besar, baik barang maupun jasa. Karena dukungan penuh itulah dan Web3 yang diadopsi menjadikannya Pinot Work sebagai cryptocurrency yang berbeda dari cryptocurrency konvensional yang beredar saat ini ya. Kemudian Pinot Work akan menjadi P-currency yang menjadi rujukan kripto atau menjadi rujukan cryptocurrency yang lain yang menjadi dasar perkembangan uang digital terdesentralisasi baru yang tahap awal akan berkembang dengan lebih kurang ada lebih dari 230 negara dengan komunitas yang terbesar yang menjadi pondasi yang sangat kuat sekali ya untuk kelangsungan di masa mendatang daripada project Pinot Work itu sendiri ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, tadi adalah gambaran singkat mengenai project Pinot Work yang berbeda dengan project cryptocurrency yang lain atau project cryptocurrency konvensional atau tradisional ya. Yang mana di sini Pinot Work memang merupakan salah satu cryptocurrency yang bisa merevolusi industri kripto ke depannya. Dan juga bisa menjadi rujukan untuk cryptocurrency yang lainnya sebagai mata uang global atau mata uang dunia ya. Nah, kemudian semua lini dan aspek bisnis akan mengadopsi Pinot Work. Di dunia perbankan akan terkoneksi ke ATM dengan PATM Chain. Nah, ini sangat cocok ganda sekali ya, sangat top markotop sekali rekan-rekan. Ini dengan menggunakan P-card ya. Jadi nanti akan ada P-card menurut informasi ini ya rekan-rekan. Kemudian juga ada P-debit dan juga ada P-Loan, kemudian P-Insurance, ada P-EDC ya, kemudian P-Payment, dan lain-lain. Wah, ini sangat mantap sekali rekan-rekan. Daripada project Pinot Work yang kedepannya ya, sebagai bentuk informasi untuk perkembangan-perkembangan Pinot Work setelah open mainnet rekan-rekan. Jadi di sini sebagai bentuk mata uang global ya, nah maka dari itu harus ada ATM yang terkoneksi dengan PATM Chain, kemudian juga harus mendukung daripada semacam kartu debit ya untuk masa yang akan datang, tentunya ketika sudah listing atau open mainnet ya.
dan akan berlaku secara global di seluruh dunia rekan-rekan, dan kita tinggal nantikan saja untuk informasi secara realistis ya. Nah, di sini kita hanya menjemput informasi-informasi, terutama di sini informasi yang dibagikan oleh saudara kita secara langsung ya. Beliau berada di negeri Filipina rekan-rekan. Rekan-rekan, langsung saja kita lanjutkan lagi ya terkait dengan hal ini. Jika dibandingkan dengan Bitcoin, tentu Binetwork jauh lebih unggul baik dari sistem teknologi maupun dari ekosistem, kemudian ekologi dan utility yang tidak ada di kripto-kripto yang lain ya. BTC saja dengan web 1.0 yang tidak didukung ekosistem, ekologi dan utility, serta terbatasnya komunitas dan beberapa negara saja yang bisa menerima payment secara langsung, telah mempunyai fasilitas ATM. Nah, di sini dijelaskan untuk BTC sudah memiliki semacam ATM mesin ya untuk penarikan daripada cryptocurrency Bitcoin menjadi mata uang lokal di suatu negara yang sudah mengakui atau mengadopsi Bitcoin itu sendiri rekan-rekan. Kemudian di sini dibandingkan dengan project Binetwork, tentu Binetwork pasti akan memiliki suatu mesin ATM ya, karena akan terkoneksi di bisnis perbankan. Dan lagi-lagi di sini informasi yang jelaskan sekali top markotop ya rekan-rekan. Dan informasi di sini sekaligus menyambung daripada informasi yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu mengenai beredarnya seputar P-Bank, kemudian ada P-Exchange ya yang masih dalam tahap pengembangan oleh developer, dan juga P-ATM mesin tentunya rekan-rekan. Dan ini sebagai bentuk informasi penegasan ya yang langsung dibagikan oleh saudara kita yang bekerja di Filipina. Oke rekan-rekan, jadi tetaplah menambang karena di sini untuk ekosistem, kemudian ekologi dan utility Binetwork ini makin terus berkembang ya. Dan puncaknya pada saat open mainnet nanti, semua lini dan aspek bisnis akan menggunakan Binetwork karena ini bisa langsung terkoneksi ya. Nah, ini tentunya informasi yang memberikan angin segar ya rekan-rekan, dan juga bisa memberikan inspirasi dan semacam informasi yang positif ya mengenai berita-berita ketika nanti sudah open mainnet atau sudah listing. Tentu bagaimana teknisnya ya, bagaimana cara withdraw, bagaimana cara mencairkan, bagaimana cara menggunakan Binetwork untuk transaksi dan lain-lain ya. Maka dari itu ya rekan-rekan, nah di sini sudah ada project yaitu dengan adanya PATM mesin dan P-Bank ya. Nah, mungkin ini adalah gambaran informasi yang cukup mantap sekali. Kemudian di sini salam sukses selalu, tetaplah menambang walau ada suara sumbang yang sudah berkurang dan saatnya akan hilang ya. Nah, di sini juga menjindir daripada pasukan hater-hater, pasukan para bebek-bebek dungu yang semakin hari di sini suaranya sudah mulai meredup ya rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini sangat jos gando sekali ya. Nah, sayangnya koin pi rekan-rekan ya, karena di situ nanti pi akan menjadi salah satu mata uang global yang diakui di seluruh dunia ya. Nah, kita tinggal tunggu saja waktunya ya. Oke rekan-rekan, dan di sini ada bentuk informasi keterangan ya. Jadi video yang di awal tadi atau video yang memperlihatkan ini saudara kita dari Indonesia yang bekerja di Filipina ya. Jadi video ini menegaskan bahwa hal yang akan ada di Binetwork nantinya ketika open mainnet telah diluncurkan, dan fitur-fitur perbankan di Pi akan lebih lengkap lagi ya dengan berbagai fasilitas dibandingkan dengan Bitcoin. Nah, ini dibandingkan dengan Bitcoin, yang mana untuk Bitcoin di sini sudah mempunyai fasilitas mesin ATM ya. Tentu dengan dukungan ribuan ekosistem ekologi utility, nah Binetwork pasti lebih unggul dan lebih canggih serta lebih lengkap fitur-fiturnya ya. Nah, ini sangat jos gandos sekali, sangat mantap sekali rekan-rekan. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa ya untuk mengakses daripada PATM mesin ini untuk berikutnya ya ketika nanti sudah resmi open mainnet. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi dan pencerahan kepada para pionir-pionir semuanya di seluruh Indonesia terkhusus, dan para pionir-pionir semuanya yang ada di seluruh dunia ya. Salam dari saya, salam kaya rame-rame. Jangan lupa klik tombol petirnya ya. Dan jangan lupa di-share informasi ini kepada para pionir-pionir yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan informasi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih.